Bagi mengikuti perkembangan lanjut mengenai Expo Johor Berkemajuan 2017, kita terus saja bersama wartawan Radin Muhammad Azwan yang kini berada di Kota Iskandar. Radin, teruskan dengan laporan anda. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Masih bersiar langsung dari Dataran Mahkota Kota Iskandar sempena Expo Johor Berkemajuan 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang berucap pada perasmian Expo Johor Berkemajuan turut mengumumkan pembinaan 4 lagi buah PPR di Ulu Tiram, Masai, Pumas Jaya dan Bandar Tenggara. Projek bernilai RM360 juta ringgit melibatkan pembinaan 1,830 unit rumah dijangka siap pada tahun 2020. Inisiatif tersebut secara langsung mendapat reaksi positif golongan muda. Pada pendapat saya, amat baguslah untuk rakyat khususnya Johor, rakyat Malaysia, dan juga saya rasa kalau boleh buat lebih banyak lagi lah. Sekian saja laporan saya. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.